Assalamualaikum. Welcome back to my channel Zulkor Si Channel. Pada siapa yang baru first time datang ke channel ni, boleh tekan butang subscribe, like video ni, support saya sikit, okay? So hari ni saya nak sembang sikit lah tentang topik yang tiap-tiap tahun lah orang fikir, iaitu nak tukar handphone ataupun tak tukar handphone. Siapa yang perlu tukar handphone? Sebab handphone ni dia tiap-tiap tahun akan keluar model baru. Contoh iPhone tahun ni keluar iPhone 14. Last year iPhone 13. 2 tahun sebelumnya iPhone 12. Tahun depan dah keluar iPhone 15 pula. Samsung pun tahun ni keluar S22. Tahun depan S23. Padahal tahun lalu dah keluar S21. Tiap-tiap tahun akan keluar iPhone baru. Jadi adakah kita sebagai pengguna ni perlu tukar handphone setiap tahun? Kita bincang dalam ni. Siapa yang biasa tukar tiap-tiap tahun ni, dia ada dua sebab lah. Yang paling utama lah, yang pertama sekali sama ada dia terlebih mampu, dia ada banyak duit, dia tak kisah habiskan duit. Sebab handphone sekarang ni bukan murah. Samsung S22 Ultra contoh dia RM5,000 lebih ke RM6,000. Handphone Samsung biasa pun atas RM1,000, banyakkan model lah yang mid-range atas RM1,000 lebih, RM1,000 ke atas. Lepas tu kalau macam iPhone sekarang ni sampai RM6,000-RM7,000-RM8,000 sampai satu iPhone yang baru. Jadi siapa yang tiap-tiap tahu tukar handphone ni, sama ada dia terlebih kaya, terlebih banyak duit, dia ada banyak sangat duit lah, mungkin dia buat bisnes ke atau apa ke, ataupun gaji terlalu tinggi sampai tak tahu nak buat apa. So okey lah orang macam ni tukar handphone setiap tahun. Yang nombor dua, dia tak tahu nak maksimiskan atau menggunakan dia punya handphone secara maksimum ataupun optimumkan dia punya handphone. Sebab smartphone ni dia boleh buat macam-macam. Dia bukan sekadar ambil gambar, ambil video, tengok YouTube dan sebagainya. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat e-wallet, guna e-wallet bayar barang, bayar apa kita nak bayar gunakan handphone, nak guna QR code lah, nak guna banking punya apps. Yang tu antara kelebihan gunakan handphone smartphone ni lah. Ataupun Samsung dia Samsung Pay, Apple ada Apple Pay. Jadi dia kena maksimiskan penggunaan handphone tu, baru dia rasa macam handphone dia tu berbaloi untuk stay lebih lama. Sebab okey, kenapa satu handphone tu dia boleh, smartphone ni sepatutnya dia boleh bertahan sekurang-kurangnya 3 tahun ke 4 tahun. Kalau kita beli smartphone ni lah, biasanya boleh tahan 3 ke 4 tahun. Sebab antaranya, sebab dia boleh, kita boleh update kita punya Android ataupun ataupun iPhone punya software lah, iaitu iOS tu kita boleh update. Biasanya macam Samsung lah, sebab saya pengguna Samsung, saya lebih tahu Samsung lah. Dia akan bagi contoh, handphone yang saya guna sekarang ni A52s 5G ni, dia bagi 3 kali update OS, 3 kali update OS dan 5 kali update untuk security, 4 kali update untuk security. Okey, update OS ni maksud dia apa? Okey, waktu saya beli handphone ni dia gunakan Android 11. Tapi bila saya buka kotak, saya boleh update ke Android 12. So dia boleh guna Android 11, 12. Tahun nak datang ni, akan datang ni Android 13 dan akan boleh upgrade lagi ke Android 14 maksimum. Selepas tu baru dia tak boleh update ataupun dia boleh upgrade, dia tak boleh upgrade ke Android 15, tak boleh. Jadi contoh dia, kalau saya beli tahun, saya beli handphone tahun ni, boleh pakai lagi 2 ke 3 tahun sebelum handphone saya ni tak boleh update Android ni, Android 15 tak boleh update. Sama juga dengan iPhone pun dia ada iOS berapa sekarang ni, saya tak sure lah iOS berapa, iOS 16 ke sekarang ke 15, iOS kan. Ok, dia boleh update selagi handphone tu, contoh macam iPhone tahun ni dia keluarkan iOS terbaru. Jadi ada pengguna iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 pun boleh update ke, tak silap saya iOS 16 kan sekarang ni. Saya lupa lagi, saya tulis dalam skrin lah. So iOS terbaru ni, handphone iPhone yang lama pun boleh update ke iOS tu, iOS yang terbaru. Sama macam, boleh katakan hampir sama dengan iPhone 14 yang baru keluar ni. So iOS dia sama saja, tak berubah. Cuma biasalah, bila dia keluarkan model baru, dia adalah macam ciri-ciri yang
Contoh macam iPhone terbaru ni, iPhone 14. Untuk iPhone 14 Pro dan Pro Max, dia ada Dynamic Island. Dynamic Island ni sebenarnya lebih kurang macam notch kat iPhone yang biasa je, cuma dia macam punch hole yang lebih panjang, macam bentuk kalau dekat Android dia panggil pill punch hole lah, punch hole yang bentuk pill. So hanya kerana tu saja, taklah berbaloi sangat untuk kita upgrade ke iPhone 14. Sekiranya kita dah ada iPhone 12, 13, kalau siapa yang ada iPhone 8, iPhone 7 ke, ataupun iPhone 9 macam tu, okeylah nak upgrade ke iPhone 14 kalau dia dah guna handphone tu dah 3 ke 4 tahun ataupun 5 tahun. Sebab tambah-tambah handphone yang mahal ni lah. Handphone yang mahal ni dia punya build quality bagus, dia punya material bagus, screen dia ada protection daripada apa? Daripada keretakan. Contoh macam ada iPhone pun dia ada seramik apalah semua tu kan. Android pun dia ada protection screen. Jadi handphone tu dia boleh bertahan sehingga 3 ke 4 tahun tu normal, tak ada masalah. Kerana 5 tahun pun boleh lagi nak bertahan. Tak perlu tiap tahun kita tukar handphone tu. Jadi yang itulah saya kata, kalau kita dah ada handphone yang dah cukup lah, dia punya apa specs tu dah cukup untuk menampung kita punya keperluan tu, dia ada keperluan untuk kita tukar ke handphone baru setiap tahun. Mungkin setiap 3 ke 4 tahun ataupun 5 tahun baru kita tukar handphone yang kita guna sekarang ni. Tak perlu tukar setiap tahun lah, melainkan kalau ada duit yang banyak ataupun gaji yang lebih ke, ataupun ada orang kata apa, dia mampulah, itu tak kisahlah. Tapi kalau siapa yang tak berapa mampu, tak perlu pun tukar handphone setiap tahun. Antara ciri-ciri yang orang kata handphone sekarang ni, ciri-ciri yang saya akan nyatakan lah sebentar lagi, antara beberapa ciri ni dah cukup dah untuk kita stay dengan handphone kita untuk beberapa tahun yang akan datang. Contoh dia screen. Kalau kita dah pakai handphone yang ada screen LED atau AMOLED, dah cukup cantik. Kalau siapa yang pakai screen LCD, mungkin teknologi dia sedikit lama lah, mungkinlah dia nak upgrade ke handphone baru. Tapi kalau kita dah ada handphone yang ada screen AMOLED, OLED, LED, dah cukup baik dah untuk kita nak guna untuk tengok, nak tengok YouTube ke, nak tengok streaming ke macam Netflix dan sebagainya, dah cukup cantik. Nak main game pun dah cukup cantik. Lepas tu dari segi chip pemprosesan lah, dia punya chip. Kalau kita dah ada handphone yang mid range, contoh dia ke atas, kalau siapa kaki game tu mungkinlah dia perlukan chipset yang baik. Contoh macam saya pakai handphone sekarang ni, dia guna Snapdragon 778G. So dia punya chipset ni dah boleh bertahan untuk mungkin lagi 3 ke 4 tahun sebelum chipset ni dah tak relevan. Jadi dia boleh continue je, saya boleh continue pakai hingga 4 tahun ke 5 tahun pun boleh pakai lagi lah dengan chipset yang mid range yang macam Snapdragon 778G ni. Sama macam iPhone pun, macam iPhone 14 sekarang ni yang baru keluar, yang biasa iPhone biasa kan, dengan Plus, iPhone 14 dengan iPhone 14 Plus tu, iPhone 14 Plus, dia guna chipset yang tahun lepas punya, yang guna untuk iPhone 13 Pro. Chipset tu sampai sekarang pun masih relevan untuk pakai, nak main game, nak main social media pun tak ada masalah dah. Dah okey dah pakai chipset yang sedia ada tu. So kita boleh pakai satu handphone ni, kalau kita chipset kita dah okey tu, dah boleh pakai dah untuk 3 ke 4 tahun ke datang. Lepas tu dari segi screen tu, refresh rate. Sekarang ni handphone kebanyakannya dah refresh rate 120Hz lah, yang ramai orang pakai lah, yang agak tinggi lah. Tapi ada lagi 144Hz pun dah ada dah sekarang ni, 160Hz pun dah ada. Tapi kalau kita dah ada handphone yang 120Hz, dah cukup baik dah lah untuk smoothness kita punya screen tu, untuk nampak smooth tu dah 120Hz dah lebih daripada mencukupi lah. Tapi mungkin siapa yang ada screen handphone yang 60Hz, mungkinlah dia nak upgrade, sebab 60Hz ni teknologi yang tahun 2019, tahun 2020, kebanyakan handphone dah start support 120Hz. Walaupun handphone tu harga RM1,000 macam tu pun, dia dah support 120Hz. Jadi kalau handphone anda dah 120Hz, tak ada keperluan lah nak tukar ke handphone baru. Lagi apa lagi ciri-ciri dia? Antara ciri-ciri yang kalau nak kira handphone sekarang ni, antaranya
dia ada sound dia stereo speaker. Kalau siapa yang pakai iPhone mono speaker tu, mungkinlah dia nak upgrade, nak jadi stereo ada dua speaker compare dengan mono yang ada satu speaker. Itu antara ciri-ciri yang mungkinlah keperluan, kalau dia rasa keperluan untuk upgrade. Yang tu, selain tu, saya boleh katakan mungkin kalau nak upgrade pun, kalau camera handphone ni, kalau kita dah ada handphone yang support F1.8, dia punya tu dah cukup dah lah. Dia punya penerimaan cahaya tu, pembukaan cahaya, pembukaan lens tu untuk satu F1.8 tu dah kira okey dah. Macam iPhone dia ada sampai 1.6 kan. Mungkinlah dia akan capture cahaya yang lebih lagi lah. Tapi kalau siapa yang ada handphone yang 1.8 pun, F1.8 dah lebih daripada mencukupi. F2.0 pun dah okey dah sebenarnya untuk satu-satu handphone ni kita nak pakai, nak ambil gambar yang normal, gambar normal lah. So boleh saya nak buat satu rangkuman ni, sebenarnya handphone ni, kita beli smartphone ni, kalau handphone kita smart tu mesti kita cerdik lah. Dia boleh bertahan sehingga 3-5 tahun boleh tahan satu handphone, satu model tu, sebelum kita perlu tukar ke handphone baru. Kalau selagi dia tak selagi kita boleh upgrade Android ataupun iOS, kita stay je dengan handphone kita ada sekarang ni. Dan selagi kata handphone tu belum pecah screen ke, macam sekarang mungkin lah kalau dia dah pakai 5 tahun 4 tahun screen pecah. So nilai nak tukar screen tu kalau terlalu mahal, mungkinlah waktu tu lah dia sesuai untuk tukar handphone. Sebab kalau kadang-kadang nak tukar screen pun boleh tahan harga dia kan. Kalau harga dia mahal sangat, daripada kita tukar screen dan stay dengan handphone dah 5 tahun tu, mungkinlah yang tu lah waktu sesuai untuk kita tukar handphone. Selebihnya kalau handphone kita masih lagi baru 1-2 tahun, kita boleh stay dengan handphone kita ni sehinggalah handphone kita berusia 3-4 tahun atau 5 tahun, barulah kita tukar ke handphone yang barulah. Sebenarnya ini lebih kepada strategi syarikat-syarikat telefon lah. Dia akan buat lah setiap tahun tu, normal lah kan. Dia akan tambah sikit-sikit supaya nampak macam handphone tu baru. Tapi sebenarnya fungsi-fungsi sikit-sikit tu, handphone sedar kita yang kita dah pakai sekarang ni dah mencukupi dah, dah boleh dah capai dah, ataupun kita boleh gunakan fungsi-fungsi yang sedia ada ni untuk kita punya urusan seharian. Handphone ni tak ada masalah, so tak perlu tukar handphone setiap tahun pun. Jadi apa pendapat anda boleh komen di ruang komen. Berapa lama anda pakai handphone anda sekarang ni, ataupun berapa kerap anda tukar handphone? Adakah 4 tahun sekali, 3 tahun sekali? Kalau anda seorang pengguna yang tukar handphone 3-4 tahun sekali, andalah sebenarnya seorang pengguna smartphone yang betul-betul smart, yang betul-betul cerdik. Tak semestinya anda tukar handphone setiap tahun tu anda seorang yang cerdik. Kalau fungsi handphone sedia ada ni anda tak gunakan secara optimum. Kalau kita nak impress kawan kita dengan handphone baru, sekejap je kawan kita akan tengok, wah handphone baru. Tapi lepas seminggu, dua minggu, lepas sebulan, kawan kita pun dah tak hairan lah dengan handphone baru tu. So better kita tepuk dada, kita ukur di badan sendirilah, ukur pinggang sendiri, ukur badan sendiri, tengok tahap kemampuan kita untuk kita tukar handphone ni berapa lama sekali, adakah ia satu keperluan ataupun satu kehendak saja. So adakah video ini memberi manfaat? Kalau memberi manfaat, tekanlah butang subscribe, share video ni, like video ni, jangan lupa like video ni, sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum dan bye bye.